Datangnya Rafa ya, rajanya trek Indonesia, King of the King, kembali lagi ke Irsyad untuk reparasi bumper belakang karena memang sudah rusak kemarin. Gak seru ya guys ya. Dari mana Sam? Habis mau mana Sam? Dari mana? Bawa apa Sam? Mata Sam? Sam? Motor. Kamu ke motor. Hei, kamu guys. Halo guys. Datangnya Rafa ya, the legend ini. Legendnya legend aing punya. Sam. Ini dari mana Sam? Sam Suri. Unyin di Bang. Unyin. Ya Sam ya. Sama ini pasti ini. Ini ya pasti ini desa ya. Ya ini kita dalam truknya Rafa ini mau diparkir ini ya. Baru datang dari Semarang, Somowono ya. Somowono. Jam berapa Om dari sana Om? Jam 2. Jam 2 ini persiapan bak weekend auto treat ya di Pekalongan. Bumper belakangnya kenapa itu Om? Itu nyangkol apa cewek? Nyangkol cewek? Enggak, bukan. Nyangkol di polisi tidur. Polisi tidur, ratang-ratang. Terus nyangkut. Ada jebol. Udah berapa hari itu? Udah lama, udah 2 bulanan. Jadi ini mau direnovasi Om ya? Siap-siap. Biar siap weekend auto treat lagi Om ya. Siap. Next. Sam, kedatangan tamu lama ya Sam ya ini Sam ya. Iya. Ini iya. Yang peloro uang akeh ya Sam ya. Satu set di peloro semua Sam ya. Oke. Yang penting sehat ya. Sehat karo Cirit ya Sam ya. Salam Cirit. Malam.
ini bumper belakangnya ya, ini ya lepas ini lagi mau diproses. Ini motornya juga mau diapain ini motornya ini? Bonus ya ini. Sam Suri, lagi apa Sam? Sam hijau. Selamat siang, kali ini kita berada di Resyat Karoseri, persiapan weekend auto treat ya, di mana Irsa sudah menambah dua mesin besar ya, yang satunya untuk motong plat tebel ataupun besi,
seperti yang sebelah ini, dan satunya yang di belakang adalah mesin untuk ngemal ya, ataupun nekuk seperti tiang-tiang kanal, cerobong kanan kiri, dan stainless ataupun bahan lainnya yang akan ditekuk ya. Tapi kalau biasanya sebelum di stainless kan atau dibeningkan, proses ini dilakukan untuk yang di belakang. Tapi kebanyakan untuk kanal-kanal, untuk tiang-tiang yang plat ataupun besi tipis yang lumayan keras ya, sehingga mempercepat pengerjaan untuk setiap tekukan ataupun tekukan lekukan yang akan dipasang pada bagian truk. Next.